Hai sahabat Zodiak ID, video berita selebritis ini diupdate setiap harinya oleh tim Zodiak ID. Pastikan kamu cek setiap hari, agar lebih gampang jadikan saluran ini saluran utama. Kamu, klik subscribe dan klik tombol loncengnya, untuk menjadikan Zodiak ID sebagai update di YouTube kamu. Suami, lu cinta Luna bikin pengakuan mengejutkan, aku tahu dia semale. Nama Bigam, sang pria asal Filipina, yang mesra dengan lu cinta Luna terus menuai pembicaraan luas. Apalagi ia dipercaya sudah menikahi lu cinta Luna yang seorang transgender. Apakah Bigam tak tahu jati diri lu cinta Luna sebagai Muhammad Fatah sebelumnya? Ternyata jawabannya, mengejutkan, Bigam sepertinya justru tahu betul soal masa lalu lu cinta Luna. Ada seorang warganet bernama Clara yang merupakan teman bertanya padanya. Clara mengaku bertemu dengan Bigam pada tanggal 8 Maret lalu dan membagikan chatnya dengan Bigam soal masa lalu lu cinta yang justru tak mengganggu sang pria. Aku nanya dia beneran mau nikah sama lu cinta Luna. Kan dia cowok dan dia jawab ini, buka Clara. Dalam akun Twitternya, but you know semen before? Tanya Clara, yes I know CSA semale before, CS gear now. Jawab Bigam yang sukses mengejutkan netter. Pernikahan, lu cinta Luna sendiri masih diragukan oleh banyak pihak, sebab lu cinta sendiri pernah mencabut pengajuan perubahan identitas dan kelamin dari PN Jakarta Barat. Istilah semale memang populer untuk waria atau wanita pria. Ilen Daru pun dalam blak-blakannya juga menggunakan istilah itu untuk dirinya. Biasanya semale belum melakukan operasi total meski sudah berparas sempurna seperti perempuan. Saksikan juga video, lu cinta Luna, disebut semale oleh suami, ini foto jadul lu cinta Luna. Pria yang disebut sebagai suami lu cinta Luna mengaku tahu jika istrinya itu pernah menjadi semale. Namun apakah ia sudah lihat foto-foto ini? Sekian berita lu cinta Luna untuk Anda. Jangan lupa klik subscribe, dan juga like. Dan juga bagikan agar bermanfaat untuk orang lain. Jangan ketinggalan juga video selanjutnya. Dengan klik logo lonceng di pojok kanan bawah. Terima kasih. Yeah.